Halo, selamat datang di Frenimo Taro Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu sehat ya. Semoga bahagia, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kalian banyak kemudahan, keberkahan di segala sisi hidupmu, termasuk kehidupan cintamu ya. Oke. Nah, kali ini adalah tentang pesan dari seseorang yang ada di hatimu. Oke, bismillah ya. Kita lihat mengenai pesan dia yang ada di hatimu. Tapi tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat ya. Oke, bismillah. Princess of One. Oke, 8 tongkat. Knight of Cup. Strength. Oh, oke. Ini pesannya sih baik banget loh. Jadi sepertinya dia masih ingin bersamamu. Sepertinya niat dia untuk melangkah ke level komitmen yang lebih tinggi seperti digambarkan. 10 poin ini masih ya. Namun sepertinya dia kayak ada suatu hal di mana kayak ada kesedihan atau ada kekecewaan. Ya aku rasa ini bisa saja kalian punya dikarenakan ada konflik ya seperti itu. Tapi aku lihat di sini sih pesannya bahwa dia masih tetap ingin bersamamu walaupun kalian ada konflik. Konfliknya coba kita lihat ya, kenapa sih? Si dia kencang di Aries Leo Sagittarius, kamu kencang di Cancer Pisces Scorpio ya. Kalian berdua ada juga di Virgo atau Capricorn atau Gemini Libra Aquarius. Ambil mana yang cocok ya, lovelies. Ya, ada konflik seperti yang belum selesai, kalau aku lihat ya. King of Pentacle, The Emperor. Oke. Sepertinya yang aku lihat konflik ini lebih mengakar karena si dia belum selesai dengan masa lalunya, atau kamu yang belum selesai dengan masa lalunya. Itu yang aku lihat ya. Ada juga dikarenakan ada orang ketiga, kalau aku lihat. Tapi itu pesan yang dia ingin sampaikan ke kamu. Aku tambah lagi pesannya ya. Ini nanti aku terjemahkan secara bebas ya, lovelies. Meskipun berjauhan, dia masih merasa. Masih keingetan kamu. Masih kangen sama kamu. Walaupun ada konflik yang sepertinya belum selesai konfliknya ya. Dia merasa memang waktu saat ini belum tepat untuk melangkah ke level yang lebih tinggi, level komitmen yang lebih tinggi karena adanya sesuatu atau permasalahan dari masa lalu yang belum selesai. Makasih banyak, kasih love, kasih jempol ya. Bye.